Yo, hello guys, balik lagi bersama saya di Abdal Gempe. Oke, pada video kali ini saya akan membuat lagi tutorial jadi judul emotion yang sedang lagi viral di TikTok. Nah, oke, untuk hasilnya itu seperti di video awal tadi. Bagaimana? Jika kalian suka, jangan lupa di like, share, dan subscribe ya. Nah, oke, untuk tutorialnya kita langsung masuk ya di tanda plus bagian tengah bawah ini dan buat proyek. Nah, oke guys, karena saya di sini sudah menambahkan audio dan beatnya semua seperti ini. Nah, di sini tinggal kalian tambahkan saya terlebih dahulu ya. Untuk semua bahan-bahan dan beatnya kalian bisa dapatkan di pin komentar. Nah, untuk kalian yang tidak tahu cara penandain beatnya, kalian tinggal klik saja tanda detik beat yang ini ya, detik lagu. Jika sudah berubah tandanya itu jadi merah, itu tandanya sudah ketanda detik beatnya. Untuk selengkapnya kalian bisa cek saya terlebih dahulu di pin komentar. Jika sudah selesai, kalian tinggal kembali di bahan detik awal, detik 0, dan tambahkan foto yang ingin kalian gunakan ya guys ya. Caranya klik tanda plus bagian bawah sini, pilih media atau gambar dan video, dan pilih foto yang ingin digunakan ya. Contoh saya menggunakan foto ini guys, dan perpanjang sampai di bagian detik sini 721, tambahkan lagi contoh seperti ini. Nah, perpanjang sampai sini, tambahkan lagi, perpanjang sampai sini, tambahkan lagi. Nah, perpanjang sampai sini ya, tambahkan lagi. Nah, ini perpanjang sampai sini dan tambahkan lagi satu terakhir, serah kalian ya. Nah, ini kalian tinggal pangkas sesuai lagunya ya, soalnya lagunya panjang tapi saya pangkas sampai di bagian detik 20:13 ya. Oke, ini udah jadi guys, kayak gini ya. Oke, jika sudah selesai, di sini tinggal kalian pangkas saya terlebih dahulu fotonya di bagian detik sini. Nah, jika sudah, kita atur foto yang di atas saya dulu ya, supaya nanti enak. Klik foto yang di atas, masuk di bagian border dan bayang, aktifkan saja struknya. Warna hitam di sini ubah jadi putih, dan untuk yang ini ubah jadi 12,5. Jika sudah kembali, masuk saya di bagian move atau transform ya. Nah, tandain keyframe di awal, masih di icon ketiga, tandain keyframe di awal sini. Dan di sini tuh yang kalian kasih shortnya ya. Nah, oke. Jika sudah selesai, masuk di tengah sini pilih kurva, pilih icon ketiga ke sini setengah. Kembali. Di sini masih di icon pertama, tandain keyframe di sini dan di sini kalian kasih geser sebelah kanan. Di sini geser sebelah kiri. Dan di sini geser ke tengah. Masuk di tengah sini pilih kurva, pilih icon ketiga ke sini seperti ini, di sebelahnya juga dan di sebelahnya juga. Jika sudah selesai, kalian masuk di tengah sini pilih icon ketiga lagi ya. Tandain keyframe di awal dan di sini kalian zoom aja seperti ini ya. Nah, zoom aja seperti ini ya. Untuk yang di sini kalian kasih mundur. Yang di sini kasih zoom lagi. Dan di sini kasih mundur lagi. Dan enter reset. Dan di sini tinggal kalian kasih zoom lagi jadi normal. Nah, masuk di tengah sini pilih kurva, pilih icon ketiga ke sini seperti tadi ya, seperti ini. Pokoknya mau pull naik ke atas itu. Nah, jadi hasilnya kayak gini nanti, guys. Nah, oke. Jadi kayak gitu ya. Jika sudah selesai, tinggal kalian pangkas-pangkas saja sesuai beat. Atau nanti aja lah, kita atur dulu yang ini guys ya, foto yang paling awal ini, kalian klik. Masuk saja di bagian efek, tambahkan efek ya. Pilih saja itu yang namanya Ubin di tengah sini ya, di distortion tower Ubin ya. Nah, ya sudah, kalian aktifkan saja untuk mirrornya, kembali. Tambahkan efek lagi, pilih yang namanya itu move file transform. Pilih ombang ambing ya, atau oscillate. Sudutnya ubah jadi 90. Frekuensinya jadi sekitar 50 ya, atau 65 aja, 65 guys. 65. Magnitudenya tetap, kembali tambahkan efek lagi. Pilih yang namanya itu move atau transform lagi. Pilih ayun ya atau swing. Klik ayunnya, frekuensinya jadi 65 juga. Sudut satunya jadi 3, minus 3 ya. Dan tuh sudut duanya jadi 3.
kembali, tambahkan efek lagi, pilih yang namanya buram rak ya, di blur. Nggak usah diubah, tinggal tambahkan efek lagi, pilih saja yang namanya itu prosedural, pilih garis-garis atau stripes. Jumlahnya ubah jadi 75, untuk lebarnya jadi masuk di bagian detik sini ya, 2.15. Ubah jadi sekitar 15 guys. Panen keyframe masuk di sebelahnya, geser aja ke sebelahnya sedikit ya, ubah jadi 0. Nah dia sudah masuk di sudut, ubah jadi 0 untuk sudutnya. Warnanya ini kalian ubah saja, yang biru jadi hitam. Nah dia sudah kembali, tambahkan efek lagi, pilih yang namanya itu opacity visibility, pilih block dissolve ya. Sorry, klik block dissolve nya tandain saja keyframe juga di awal di sini ya guys ya, jadi 225. Tahan geser paling awal dan di akhir sini ubah jadi 0. Nah masih di tengah sini, pilih kurva, pilih icon ketiga, kasih full size seperti ini ya. Kembali, sorry guys ya, jika sudah masuk di ukuran, ubah jadi 20 ya guys ya. Di sini kita kasih agak sedikit besar untuk ukurannya. Nah masuk di street, X nya ubah jadi 5, dan untuk seat nya tandain keyframe di awal 0 dan di akhir 3. Masuk di tengah sini, pilih kurva, pilih icon ketiga, kasih full, kembali. Di sini kembali lagi, ini udah jadi ya, tinggal tambahkan efek lagi, pilih saja yang namanya blur, pilih buram murak, pilih linear streak ya. Kalau tidak punya linear streak, kalian bisa pilih yang namanya itu buram direksional yang ini. Nah untuk settingannya kalian ikutin saja seperti ini ya, sama kok, pilih linear streaknya. Nah untuk di sini tandain keyframe di bagian detik sini ya, jadi 20 guys. Tandain keyframe, geser paling awal dan di sini ubah jadi 0. Masuk di tengah sini, pilih kurva, pilih icon ketiga, kasih full, kembali. Nah kembali lagi, tambahkan efek lagi ya, pilih saja yang namanya itu move atau transform, pilih pemindahan acak atau random displacement, klik pemindahan acaknya, tandain keyframe di awal sini 0. Bentar ya, bukan di situ guys. Nah di bagian sini ya, 3.15, tandain keyframe di awal sini 0 dan di akhir sini ubah jadi 100. Masuk di tengah sini, pilih kurva, pilih icon kedua, kasih full, kembali. Masuk di evolusi, tandain lagi di sini 0 dan di akhir jadi 82. Masuk di tengah sini, pilih kurva, pilih icon kedua, kasih full, kembali. Masuk di seat, tandain lagi keyframe di awal sini 0 dan di akhir sini jadi 72 ya. Masuk di tengah sini, pilih kurva, pilih icon kedua, kasih full juga. Oke. Nah, di sini kalian masuk saja di bagian linear streak ya. Tandain keyframe di awal sini 0 dan di akhir jadi 3 aja ya. Nah masuk di tengah sini, pilih kurva, pilih icon kedua aja, kasih full. Oke, ini udah jadi inti yang di awal. Nah oke, jika sudah selesai, kalian tinggal klik saja file yang di atas ya. Masuk di efek, tambahkan saja efek ya guys ya. Pilih yang namanya itu ubin, di tengah sini ada. Nah di sini untuk masuk di awal sini ya, tandain keyframe di awal. Dan tuh di sini potongannya ubah jadi 900. Nah jika sudah, masuk di tengah sini, pilih kurva, pilih yang ketiga, kasih full. Nah masuk di akhir guys ya. Nah tandain lagi keyframe di awal sini 900 dan di sini ubah saja menjadi sekitar 1000 lagi. Nah oke, jika sudah selesai, masuk di tengah sini, pilih kurva, pilih yang kedua, kasih full, kembali. Masuk di offset, di sini tinggal kalian apa guys ya, pangkas-pangkas saya terlebih dahulu guys ya, pangkas-pangkas saya atau kalian gimana guys ya. Ya di sini tinggal kalian pangkas-pangkas saya dulu guys ya, pangkas-pangkas saya dulu sampai di akhir. Nah jika sudah, klik saja ini foto yang ini, masuk di efek. Nah di sini pilih yang ini ya, masuk
Mantap guys, masih ada efek. Nah, tambahkan efek, pilih saja yang namanya itu ombang ambing, di tengah sini ada. Klik ombang ambingnya, untuk sudutnya ubah jadi 90, dia di sini ya, 90. Frekuensinya jadi 1. Magnitude-nya tandain keyframe di akhir sini 0. Bentar ya, di akhir sini 0. Dan di awal jadi 160. Masuk di tengah sini, pilih kurva, pilih yang ketiga, kasih nilai saya setengah ya. Kembali. Kembali, tambahkan efek lagi, pilih saja itu yang namanya itu buram rah, di tengah sini ada, gak usah diubah, di sini ubah saja ya buram rahnya jadi sekitar 50 aja guys. Kembali, tambahkan efek lagi, pilih yang namanya warna dan cahaya, pilih paparan atau gamma. Nah, kalian tandain keyframe di akhir sini 0 dan di awal jadi 120. Masuk di tengah sini, pilih kurva, pilih akan ketiga, kasih nilai seperti ini ya. Nah, jika sudah kembali di sini kalian klik ubinnya, masuk saya di bagian offset. Enggak guys, di sini tinggal tambahkan ubin aja yang baru guys ya, tambahkan ubin baru, klik ubinnya, di sini kalian masuk di offset saja. Tandain keyframe di awal sini, jadi sekitar 3000 ya guys ya, 3000-an gitu. Nah, dan di akhir sini juga, antian di tengah sini, kalian ubah saja menjadi sekitar min 3500 juga, karena tadi di sana min 3500, di sini juga min 3500 ya. Nah, masuk di tengah sini, pilih kurva, pilih yang ketiga, kasih full. Yang di sebelahnya juga ya, pilih yang kedua, kasih full. Nah, jadi kayak gini nanti dia. Oke, jika sudah kembali, di sini aktifkan saja untuk offset vertikalnya. Nah, jadi kayak gini nanti dia. Oke, jika sudah, di sini kembali saja. Ini untuk ubin yang di atas, geser aja sebelah kiri untuk menghapusnya. Nah, pilih yang titik-titik pojok kiri bawah, salin efek, dan kembalikan lagi ubin yang di atas menggunakan ini ya. Ya sudah kembali, dan tempelkan saja ini semuanya di foto-foto ini ya guys ya. Nah, kayak gini nanti dia. Oke. Nah, oke, jadi sudah selesai semua. Di sini tinggal kalian masuk di fotonya, kalian klik pangkas di sini guys. Nah, klik foto yang di bawah, masuk di efek, tambahkan efek ya. Pilih yang namanya itu ubin, di tengah sini ada. Nah, di sini cukup diaktifkan untuk mirror-nya. Jika sudah kembali, tambahkan efek lagi. Pilih yang namanya itu distort shadow warp. Pilih lengkungan gelombang ya, atau wave warp. Nah, klik lengkungan gelombangnya. Untuk tahapnya di sini kalian tinggal ubah saja ya guys ya. Di akhirnya lo bisa di akhir sini 0 dan di awal jadi 100 guys, jadi 100. Nah, jadi sudah masuk di tengah sini, pilih kurva, pilih yang ketiga dan kasih naik saya setengah. Ya sudah kembali, masuk di sudut, di sini sudutnya kalian ubah saja menjadi sekitar 38. Dan tuh jaraknya ubah saja menjadi sekitar 10,2 ya. Untuk magnitude-nya, kalian ubah saja menjadi sekitar 4,5 itu di awal dan di akhir jadi 0. Nah, jadi kayak gini nantinya. Masuk di tengah sini, pilih kurva, pilih yang ketiga, kasih nilai lagi setengah. Kembali, pilih saja titik 3 samping lengkungan gelombang dan gandakan ya. Pilih lengkungan gelombang yang di bawah dan untuk sudutnya kalian ubah jadi 36,5. Untuk jaraknya bagi 8,8. Nah, untuk magnitude yang ini kalian ubah saja menjadi 5 ya. Masih di tengah sini kurvanya. Oke, okay. Ini udah jadi kayak gini nanti ini ya. Nah, oke, okay. Jika sudah selesai, klik fotonya, pilih yang ini. Bentar, saya masuk di efek, tambahkan aja ya efek, pilih saja yang namanya itu buram rak, di tengah sini ada. Nggak usah diubah, tinggal tambahkan efek lagi, pilih yang namanya warna dan cahaya guys ya. Nah, klik paparan gamanya, tandain keyframe di tengah sini ya, tengah sini 0 dan di awal jadi 1,20.
Nah, jika sudah kembali, ini udah jadi ya guys ya. Tinggal pilih saja yang ini, logo ini. Dan gandakan satu layar. Klik foto yang di atas, masuk di blending dan opacity, tandain keyframe di bagian awal sini. Dan di akhir jadi sekitar 10 guys ya. Nah, masuk di tengah sini. Nah, kalian kembali. Masuk di ubinnya sini. Nah, tandain saja keyframe di sini dan di sini. Nanti yang di sini entar ya. Di awal aja dulu guys. Nanti yang di awal jadi sekitar 1700. Dan di akhir ya. Nanti yang di sini. Ayo enggak guys, sorry guys, kebalik ya. Kalian kembali saja, kembalikan menggunakan yang ini. Nah, di sini untuk di awal itu 1000 dan di akhir nanti yang di tengah sini jadi 1700 ya guys ya. Jadi 1700. Nah, masuk di tengah sini pilih kurva, pilih ikon ketiga dan kasih full. Nanti yang di sebelahnya pilih ikon kedua kasih full. Nah, jadi kayak gini nanti dia. Oke. Jika sudah selesai, di sini tinggal klik foto yang di atas, masuk di bagian move dan transform, pilih ikon ketiga. Nah, tandain keyframe di awal dan di akhir sini. Kemudian di sini tinggal kalian zoom saja ya, seperti ini. Masuk di tengah sini juga tandain. Masuk di sini, pilih kurva, pilih ikon ketiga ke sini setengah, di sini setengah, dan di sini juga ya. Nanti yang terakhir ini, untuk yang ini tinggal kalian pangkas-pangkas aja guys ya. Pangkas-pangkas aja. Pilih foto yang di awal, masuk di efek, tambahkan efek, pilih saja yang namanya ada ubin di tengah sini ada. Aktifkan saja untuk mikronya ya, jika sudah kembali. Tambahkan efek lagi, pilih yang namanya ombang-ambing di tengah sini ada. Klik ombang-ambingnya, untuk sudutnya jadi 90 untuk di awal. Dan di akhir jadi minus 90. Kembali dia guys. Sorry guys, nggak tahu itu kenapa kembali gitu dia. Nah, di sini sorry guys. Nanti yang di sini jadi minus 90. Sorry guys ya. Di akhir jadi minus 90. Nah, jika sudah selesai, di sini masuk di bagian frekuensi ubah jadi 50. Untuk magnitude-nya ubah jadi 0 untuk di akhir dan di awal jadi 70 ya. Nah, kembali tambahkan efek lagi. Pilih saja yang namanya itu buram di tengah sini ada, nggak usah diubah. Tinggal tambahkan efek. Pilih yang namanya paparan gamma. Nah, tandain keyframe di akhir 0 dan di awal jadi 1,20 ya. Masuk di tengah sini pilih kurva, pilih ikon ketiga ke sini setengah. Kembali. Kembali. Tambahkan efek lagi satu. Pilih saja yang namanya itu move transform, pilih ayun atau swing. Nah, untuk frekuensinya jadi 1 ya. Untuk sudut satunya apa jadi minus 3 untuk di awal. Dan di akhir jadi 0 ya. Sorry guys. Kembali dia. Di akhir jadi 0. Masuk sudut 2, ubah jadi 3 untuk di awal juga. Dan di akhir jadi 0. Kembali, pilih di 3 pojok kiri bawah, salin efek dan tempelkan di semua foto ini. Nah, untuk foto yang terakhir, tinggal tambahkan efek lagi. Pilih saja yang namanya itu lengkuan gelombang ya, atau wave warp. Nah, tandain saja keyframe di akhir sini itu 345 ya. 45. Dan di awal jadi 1,87. Masuk di tengah sini pilih kurva, pilih ikon ketiga, pilih ikon kedua ya, kasih full. Nah, kembali masuk di sudut, ubah saja menjadi gini sudutnya guys. Jadi 225 ya. Nah, jadi kayak gini dia. Nah, untuk sudutnya jadi 225 ya guys ya.
Dan tuh tahapnya ini tadi ya, sorry ya, untuk tahapnya nih di awal itu 45 dan di akhir jadi 187 ya. Nah, masuk di jarak di sini ubah jadi 13,4. Masuk di magnitude ubah jadi 5 tuh di akhir dan di awal jadi 0. Ini enggak tahu kenapa guys ya berubah dia. Ini sudah update saya juga AM-ku jadi kayak berubah gitu dia. Nah, juga sudah masuk di tengah sini pilih kurva, pilih yang kedua kasih full ya. Nah, jadi kayak gini nanti dia. Oke. Jika sudah selesai kembali di sini tinggal kalian pangkas lagi di sini dan klik fotonya, pilih yang ini guys ya. Gandakan satu layar. Nah, salin saja efek yang di foto bawah ini. Tempel di foto yang di bawah juga. Yang itu yang di atas salin foto yang di atas ini efeknya dan tempel foto di atas juga. Kembali masuk di blending dan opacity, tandain keyframe di awal dan di akhir sini ubah jadi 10 ya seperti tadi guys. Jadi kayak gini dia. Oke, ya sudah selesai, klik foto yang di atas, masuk di bagian move dan transform, pilih icon ketiga, tandain di awal dan di akhir. Nah, untuk yang di sini tinggal kalian zoom aja ya seperti ini. Nah, masuk di sini tandain, di sini tandain. Nah, ya sudah masuk di tengah sini pilih kurva, pilih yang ketiga sini setengah, di sini juga setengah, sini juga setengah dan di sini juga setengah. Nah, ya sudah kembali, masuk di icon kedua, tandain di awal dan di akhir. Nanti yang di sini kalian ubah saja menjadi -12. Di sini +12. Di sini -12 ya. Dan di akhir biarkan 0. Masuk di tengah sini pilih kurva, pilih icon ketiga ke sini lagi setengah, di sini juga dan di sini juga. Jika sudah, di sini tinggal kalian pangkas-pangkas saja sesuai bit. Nah, tinggal kalian salin efek yang di sini. Tempel di foto yang di akhir. Nanti yang di awal kalian salin efek yang di sini ya. Tempel di foto yang di awal-awal ini juga. Ini juga. Nah, jika sudah selesai, kalian klik saja foto yang ini ya, yang paling awal ini kalian klik. Masuk di titik dia pojok kanan atas dan balik secara horizontal. Langkai satu foto yang ini ya, balik lagi secara horizontal guys. Nah, semua juga ya, yang ini juga. Yang ini juga. Nah, oke, jadi kayak gini dia. Oke, ya sudah selesai, pangkas lagi di sini dan gandakan lagi. Caranya sama seperti tadi ya guys ya. Nah, oke, ya udah selesai. Di sini kalian masuk di foto yang di atas, masuk di move dan transform lagi. Pilih lagi icon ketiga, tandain keyframe di awal. Nah, nanti yang di sini tinggal kalian zoom aja seperti ini. Langkai satu bit tandain lagi. Nah, jika sudah, nanti yang di sini tinggal kalian mundurkan saja lagi guys ya, jadi normal guys. Nah, jadi normal ya, di sini juga mundurkan jadi normal. Nah, masuk di tengah sini pilih kurva, pilih yang ketiga kasih naik setengah, sini juga setengah-setengah guys. Tinggal kalian pangkas-pangkas ya guys ya. Salin saja efek yang di sini. Tempel di sini, guys. Sini juga. Sini juga. Ya sudah, kalian salin efek yang ini terakhir. Tempel juga di sini. Nah, klik foto yang di awal, balik lagi secara horizontal. Yang di sini juga. Nah, oke. Nah, oke, juga sudah selesai. Di sini tinggal kalian pangkas lagi di sini. Nah, kalian lakukan lagi seperti tadi ya. Nah, oke, juga sudah selesai kayak segini, guys. Kalian tinggal masuk di foto yang di akhir ini. Masuk di move dan transform, pilih icon ketiga. Nah, kalian tinggal tandain di awal dan di sini ya. Dan di sini tinggal kalian zoom aja, guys. Yang di sini. Kalian zoom. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Tandain di sini dan di sini.
masih di tengah sini pilih kurva, pilih yang ketiga ke sini setengah, di sini juga dan di sini juga. Ya sudah, tinggal kalian pangkas-pangkas aja guys. Ini mudah kok bisa tutur, karena simple gitu guys. Nah, tinggal salin efek yang di sini, tempel di sini, di sini, dan di sini. Untuk yang terakhir, salin efek foto yang terakhir dan tempel di yang akhir juga. Nah, oke, ini udah jadi guys ya, jadi kayak gini. Nah, jika sudah selesai, di sini kalian pilih logo pengaturan pojokan atas, FPS 30 jadi 60. Kalau hanya 30 nggak apa-apa, dan export ya. Nah, oke, mungkin sekian video saja. Jika kalian suka dengan video ini, kalian like video ini sebanyak-banyaknya, dan jangan lupa kalian share kepada teman kalian agar teman kalian tahu, dan jangan lupa di-subscribe dan aktifkan notifikasinya. Oke, saya pamit dulu. Bye, sampai